Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wal-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal-mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiy mustofa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh Imam Barokatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafa'atul uzma yaumul kiamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam. Terjah syafa'atuhu li kulli
ahwali muqtahimi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kita kaji pada malam hari ini, setiap malam Jumat, adalah An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah. Artinya nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan. Penyusunnya atau pengarang kitab ini adalah Al-Habib Abdullah Ba'lawi Al-Haddad. Jadi Al-Habib Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, seorang yang sangat alim, seorang yang sangat dekat dengan Allah, dan beliau juga penyusun Ratibul Haddad. Jadi kalau kita pernah membaca Ratibul Haddad ataupun mendengar Ratibul Haddad, itu yang nyusun adalah Al-Habib Abdullah Ba'lawi Al-Haddad dan pengarang kitab An-Nasaihud Diniyah ini yang kita baca. Dan karangan-karangan beliau sangat banyak tentang agama. Ini hanya diantaranya. Diantaranya lagi misalkan kitab Risalatul Muawanah. Beliau orang yang sangat alim, yang saat ini adalah Al-Habib Ba'lawi sedang difitnah. Difitnah oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Namanya Imaduddin Usman maksudnya. Padahal Imad bin Sarman. Jadi Imad bin Sarman. Ini salah satu dari fitnah akhir zaman, yaitu sampai Al-Habib saja difitnah nasabnya palsu. Jadi dia kalau nasabnya palsu, termasuk pengarang kitab ini pun yang sangat alim, nasabnya palsu. Kita bayangkan Ratibul Haddad yang sudah mendunia, pengarangnya nasabnya palsu, hadirin sekalian. Ini adalah fitnah yang sangat keji. Nah, bagaimana sikap kita sekarang? Sikap kita sekarang adalah menolak fitnah tersebut, minimal dalam hati. Minimal dalam hati kita menolak bahwa itu adalah fitnah. Kita bukan ahli nasab, sudah yakin kepada ulama, kepada habaib, insyaallah beliau, mereka selalu membimbing kita. Jangan sampai kita termasuk, termakan dengan fitnah tersebut sehingga menjadi bagian orang yang benci habaib, na'udzubillah. Karena kalau ini terjadi, hadirin sekalian, yang rugi bukan habaib. Habaib mau dimuliakan mau enggak ada urusan. Yang rugi adalah yang membenci habaib. Kita semua ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kita semua butuh syafaat. Kalau enggak syafaat, susah, hadirin sekalian. Kita sholat jarang khusyuk. Baca Quran kita malas. Kalaupun baca Quran terpaksa. Kalaupun baca Quran enggak direnungkan. Kita sedekah sedikit. Kalaupun banyak riya. Jadi amal-amal kita ini sulit untuk dibanggakan, hadirin sekalian. Nah, syafaat itu menolong kita di hari kiamat nanti sehingga kita ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita cinta kepada Rasul, karena kita adalah umat Rasul. Nah, tidak mungkin orang yang membenci keluarga Rasul dapat syafaat dari Rasulullah, hadirin sekalian. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang menjadi yang mendukung begal nasab, hadirin sekalian. Jadi kita jangan sampai, yang rugi kita, hadirin sekalian. Habaib enggak rugi, tapi kita yang rugi. Tidak mungkin mendapatkan syafaat dari Rasul karena kita sudah membuat sedih Rasulullah. Bagaimana membuat sedih? Keturunan Rasul dicaci maki, keturunan Rasul dibilang nasabnya palsu, hadirin sekalian. Maka kita jangan sampai termasuk dalam golongan tersebut. Ini termasuk fitnah akhir zaman, hadirin sekalian. Kita tetap cinta kepada para habaib, kita tetap cinta kepada para ulama, hadirin sekalian. Udah selesai. Kalau bisa kita lakukan pembelaan gimana? Bikin status, bikin video di medsos menyatakan kalau kita di dalam barisan
orang-orang yang cinta kepada para habaib, kepada para ulama. Kalau nggak bisa, minimal hati kita, hadirin sekalian, hati kita ini berada di dalam barisan orang yang cinta kepada para habaib. Insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mukadimah. Sebelum kita sekarang kita langsung kepada pembahasan kitab ini. (tuh) 154 Bismillahirrahmanirrahim, halaman 154. Baris kedua dari bawah. Baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahammil adabi. Di antara yang termasuk paling pentingnya adab. Wa aujabiha. Dan paling wajibnya adab terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi adab yang paling penting, paling wajib setelah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyakuna, hendaklah orang itu fi hali tilawatihi, ketika membaca Al-Qur'an, mutadabbiron, merenungkan lima yaqra'u, apa-apa yang dibaca, ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca. Jadi adab membaca Al-Qur'an yang sangat penting adalah merenungkan ayat-ayat yang kita baca, hadirin sekalian. Mutafahiman lahu, berusaha memahami ayat yang kita baca. Jadi kita baca Quran, upayakan yang sedang kita baca ini kita berusaha mengetahui artinya, hadirin sekalian, mengetahui maknanya. Dengan kita merenungkan, maka hati kita akan menjadi lunak, hadirin sekalian. Hati kita akan menjadi bersih, hadirin sekalian. Dan kalau sudah itu, mudah menerima nasihat-nasihat yang baik, hadirin sekalian. Hadirul qalbi indahu, menghadirkan hati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin adalah orang yang sangat cinta kepada Allah. Asyaddu hubban lillah, itu orang mukmin. Orang mukmin adalah asyaddu hubban lillah, orang yang sangat cinta kepada Allah. Orang yang cinta biasanya sangat menginginkan ngobrol dengan yang dicintai, bercakap-cakap dengan yang dicintai, hadirin sekalian. Nah, ketika membaca Al-Qur'an kita sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Maka dengan demikian orang mukmin itu akan merasa senang ketika membaca Al-Qur'an. Kalau masih terpaksa tidak apa-apa, tetaplah baca terus sampai istiqomah. Nanti baca Quran menjadi kesenangan kita, hadirin sekalian. Bukan hanya kesenangan kita, tetapi kita akan sulit jika tidak baca Quran. Kalau nggak baca Quran, nggak enak, hadirin sekalian. Itu tanda keistiqomahan sudah mulai muncul, hadirin sekalian. Nah, jadi dengan demikian kita hadirkan hati kita bersama Allah ketika membaca Quran sambil merenungkan yang kita baca, hadirin sekalian. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu, halaman berikutnya 155, ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad. Ini adalah kitab Al-Quran
yang kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, mubarakun, yang diberkahi, yang penuh berkah. Jadi Al-Quran adalah kitab yang penuh berkah, kitab yang banyak kebaikannya, hadirin sekalian. Jadi makna mubarakun adalah banyak kebaikannya, hadirin sekalian. Dari segi sisi apa saja mengandung pahala. Membaca Quran dapat pahala, tidak direnungkan dapat tetap mendapat pahala, mengajarkan Al-Quran dapat pahala, menerangi hati dan lain sebagainya. Apalagi menghafal, apalagi mengamalkan, itu sehingga disebut banyak kebaikannya, hadirin sekalian. Lihat dabbaru ayatihi, untuk direnungkan ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran adalah untuk kita renungkan ayat-ayatnya, hadirin sekalian. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan untuk orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi Al-Quran adalah kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'anul Karim. Kita bisa mengambil ilmu dari Al-Qur'anul Karim. Kita renungkan kandungan Al-Qur'an sehingga hati kita tenang, hadirin sekalian. Dengan hati kita tenang, hati kita bersih, kita dekat dengan Allah. Dengan merenungkan Al-Quran, kita tahu, oh ini perintah Allah, oh ini larangan Allah. Lalu perintah Allah, laksanakan. Larangan Allah, kita tinggalkan, hadirin sekalian. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fi ma'ridil ingkari, di dalam memperlihatkan keingkaran, wa taudihi, dan pencelaan, li aqwamin, bagi sekelompok kaum. Jadi Allah mencela, Allah mengingkari atau tidak suka kepada kaum. Maksudnya kaum yang tidak merenungkan Al-Quran dengan firman-Nya. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah kalian, apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau di hati mereka telah terkunci. Jadi orang-orang yang tidak merenungkan Al-Quran, kata Allah, hatinya telah terkunci, hadirin sekalian. Hatinya tidak menerima hidayah, hadirin sekalian. Maka agar hati kita tidak terkunci, agar hati kita mudah menerima hidayah, solusinya adalah baca Quran lalu kita renungkan, hadirin sekalian. Jadi mulai saat ini kita niat dalam hati, niat dalam hati menyempatkan diri membaca Al-Quran sambil merenungkan, hadirin sekalian. Kita coba, hadirin sekalian, kita mulai yang waktu luangnya ba'da maghrib. Ba'da maghrib kita sempatkan diri untuk membaca dan merenungkan Al-Quran. Yang sempatnya ba'da isya, ba'da isya, hadirin sekalian. Yang bisanya ba'da subuh, ba'da subuh, tidak apa-apa. Jadi usahakan menyempatkan diri, karena kalau kita alasannya sibuk urusan dunia, hadirin sekalian, tidak ada seseorang pun yang gak sibuk. Orang yang nganggur juga sibuk, hadirin sekalian. Sibuk dengan nganggurnya, hadirin sekalian. Sibuk dengan urusan-urusan sepeleknya, hadirin sekalian. Jadi kita harus meluangkan diri. Insya Allah punya waktu, hadirin sekalian. Kalau kita anggap Al-Quran penting, punya waktu buat Al-Quran, hadirin sekalian. Dan gak harus banyak, hadirin sekalian. 15 menit juga boleh, 20 menit, 30 menit udah bagus. Orang yang bisa rutin 30 menit baca Quran zaman sekarang udah bagus, hadirin sekalian. Nah, lebih baik ya sekitar 30 menitan, hadirin sekalian. Kalau masih berat ya udah 15 menit sambil membaca Al-Qur'an, sambil kita renungkan, hadirin sekalian. Membaca Al-Qur'an dengan direnungkan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata,
La khairu. Nah, ini lebih ekstrim lagi hadirin sekalian. La khairu, tidak ada kebaikan, kata Sayyidina Ali. Fi qira'atin, di dalam membaca Al-Qur'an, la tadabbura fiha, yang tidak ada perenungan di dalamnya. Ini kata Sayyidina Ali. Tidak ada kebaikan orang yang baca Quran tapi enggak direnungkan. Nah, jadi sebetulnya tetap ada hadirin sekalian, meskipun sedikit hadirin sekalian, tetapi kalau direnungkan kebaikan itu sangat berlimpah hadirin sekalian. Jadi kalau kita baca tapi enggak ngerti, berarti kan kita enggak bisa mengamalkan. Berarti kita enggak baca, enggak baca, sama-sama enggak tahu. Maka disebutkan kata Sayyidina Ali, tidak ada kebaikan. Maka mulai sekarang kita niat membaca Al-Quran kita sambil merenungkan, meskipun tidak merenungkannya pun dapat pahala hadirin sekalian. Kita baca dapat pahala, kita dengerin dapat pahala, baca dan mendengarkan sambil direnungkan, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa shadaqa radhiyallahu anhu, benar yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Fa innal qur'ana innama nuzila liyudabbaru. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu hanyalah diturunkan untuk direnungkan. Wa bitadabburi yufhamul muradu minhu. Dengan merenungkan dapat dipahami apa yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Dengan kita membaca, tujuan membaca adalah mengerti. Dengan kita mengerti, kita akan paham. Dengan kita merenungkan, kita akan paham apa tujuan dari ayat-ayat ini hadirin sekalian. Wa yatawassalu ilal ilmi bihi wal amali bima fihi, dan akan sampai kepada ilmu dan mengamalkan ayat-ayat yang ada di dalamnya hadirin sekalian. Jadi Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan, untuk mendapat petunjuk. Agar bisa diamalkan harus dibaca. Dibaca harus paham, baru kita bisa mengamalkan Al-Qur'an hadirin sekalian. Dan inilah makna perkataan Sayyidina Ali bahwa tidak ada kebaikan bacaan yang tidak direnungkan hadirin sekalian. Maka kita niat punya waktu khusus dalam setiap hari, meskipun sebentar, membaca Al-Qur'an sambil merenungkannya. Tapi jangan kita terjemahnya saja kita baca hadirin sekalian, keberkahannya kurang. Ayat Al-Qur'an dengan terjemah sangat berbeda keberkahannya hadirin sekalian. Ayat Qur'an itu ketika dibaca sudah berpahala. Maka kita baca ayatnya, renungkan ayatnya hadirin sekalian, sambil lihat terjemahannya hadirin sekalian. Hadza wal maqsudu bi inzalihi wa bi satir rasuli sallallahu alaihi wasallam bihi. Maka inilah yang dimaksud dengan menurunkan Al-Qur'an dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, diutusnya Rasulullah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang tidak bisa mengamalkan kecuali kalau dia paham dan sudah membaca hadirin sekalian. Maka kita niatkan cinta kepada Al-Qur'an, senang membacanya, senang merenungkannya hadirin sekalian. Orang-orang tertentu kalau sudah membaca Quran sambil merenungkan itu lupa segala hal hadirin sekalian, pengennya Al-Qur'an saja hadirin sekalian. Ya, di antara ulama yang sangat ahli di dalam Al-Qur'an dan beliau selalu tekun terhadap Al-Qur'an adalah Quraisy Shihab hadirin sekalian. Jadi kerjaannya meneliti, membaca, merenungkan Al-Qur'an hadirin sekalian, sampai beliau itu menjadi pakar tafsir Al-Qur'an hadirin sekalian. Meskipun dalam beberapa bagian ada yang kita tidak setuju hadirin sekalian. Jadi
kalau seseorang sudah menyelami Al-Quran itu tidak.